Berikut ini cara menampilkan watermark ataupun tanda air di layar HP Tecno. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Kalian bisa buka kamera bawaan. Kamera bawaan Tecno seperti ini. Kalian pilih. Di sini saya contohkan dulu kalau kita ambil foto. Itu biasanya kan setiap hasil foto pasti ada tulisan merek dari kameranya. Nah, di sini tidak ada. Sekarang kalau ingin mengaktifkan itu ada di bagian setting atau pengaturan. Kalian bisa mengakses pengaturannya di sudut kiri atas ini, pilih. Kemudian cari menu yang namanya watermark. Atau kalau misalnya HP kalian itu pakai bahasa Indonesia, tulisannya tanda air di sini. Jadi aktifkan. Cuman di sini kita tidak bisa yang namanya custom kata-kata kita sendiri. Kemudian tidak ada yang namanya watermark yang ada tanggal dan jam. Jadi setelah diaktifkan, coba kalian foto suatu objek dan lihat hasilnya. Nah, di sini ada Tecno, ada tulisan Tecno di sudut kiri bawah. Itu saja, semoga bermanfaat.